Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 38. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-38. Wah. Sudah 38 episode. Selamat datang kembali. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Arrows dari She, Her, Her, Hers, di request oleh Amles Yoi. Kemudian ada Light Switch Japanese version dari Shine Orok, di request oleh Alex 68032. Lalu ada satu lagu lagi, Autumn Morning. Autumn Morning Galacim, kalau tidak salah, dari IU. Sengaja saya masukkan ke playlist karena bintang tamu kita pada malam hari ini mau nonton konser IU nantinya, iya kan ya? Benar, let's go. Itu konser di Indonesia kah? Ya, di mana ya? Kalau aku lupa, di Jakarta pokoknya. When? Tanggal 28 April nanti, 27 sampai 28, 2 hari. Dua minggu lagi? Benar, dua minggu lagi. Oh, kamu datang sehari doang kan? Iya, tapi aku datang yang 28 aja. Sebenarnya pengen dua hari sih. Banyak cuma duit ya? Nggak jadi lah, tapi temanku dua hari dia gila. Nggak apa-apa, dia kaya. Iya. Mungkin kamu belum mencapai kekayaan tersebut, begitu. Iya. Apakah sudah banyak persiapan untuk menghadapi konser IU? Sejujurnya belum ada sih, tapi apa ya, biasanya Mas Adli pernah nggak ini nonton konser? Biasanya apa yang dipersiapin? Baterai laptop, baterai HP, kemudian headphone, begitu. Headphone? Kan kita mau nonton konser, Mas Adli. Iya kan, aku nonton konsernya via YouTube ya. Ajakan. Kemudian dari harddisk ke harddisk. Oke. Okay. Serius, aku kan sudah tahu K-pop sejak tahun 2009 ya, dan aku nonton konser ya via versi Tani, aku cari nanti versi 4K, aku cari versi 1080p, kemudian disiapkan ya laptop, baterainya, harddisknya, headphone-nya. Gak apa, maksudnya aku beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Terus terwujud beberapa tahun kemudian, langsung nonton orangnya. Nice sih. Aku basically aku belum ada rencana. Paling yang mau ditonton konser itu kan aku cuma SNSD doang ya, yang aku fans besarnya. Jadi paling yang mau ditonton berat ya Taeyeon. SNSD konser lagi kayaknya impossible. Ya, yang pensiun semua. Enggak, bukan pensiun ya. Bukan ya, Anda. Aduh, tidak ya, tidak. Cuma kan kalau misalnya konser yang fan meeting kemarin di 2022 itu kan 2022, 2023 kah? Aku lupa, tahun kemarin kalau tidak salah. Iya kan yang aku beli album, iya tahun kemarin. Itu kan agak dreams come true, susah kayaknya untuk menjadi nyata. Jadi tidak terlalu berharap. Paling yang berharap ke depan ya Taeyeon mungkin. Begitu. Oke, cukup berbahas-bahas mengenai masalah K-popnya. Semoga lancar 2 minggu lagi. Amin. Anyway, kita akan masuk ke segmen kedua, yakni stories behind streaming queen of Gestar. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada dua pertanyaan akhirnya. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada para penonton, para pendengar dari tadi. Mungkin di segmen pertama terlihat kalau saya sebenarnya kurang fokus ketika menanya pertanyaan kepada Sunny dan kemudian mendengarkan jawaban dari Sunny. I'm sorry. Sebenarnya ada kendala karena ini baru perdana streaming via PC baru. Kemudian settingan di laptop lama dan kesini itu mungkin tidak terbawa semuanya. Jadi bagian di atas chat ini kalau kelihatan, kalau ada yang bertanya via teks di chat
room. Seharusnya kayak yang Chloe ini kelihatan di atas, tapi tadi itu tidak muncul ketika Sammy menanyakan pertanyaan, dan yang muncul itu hanya target user dan raw input, padahal tidak ada ini ganti-ganti begitu, dan soketnya berjalan dengan baik begitu. Jadi aku agak bingung, jadi mungkin tadi agak tidak fokus, kemudian tiba-tiba Alex 08032 menanyakan satu pertanyaan dan kemudian fiturnya berfungsi lagi, jadi saya tenang dan bahagia begitu. Terima kasih telah mendengarkan saya yapping kira-kira 1 menit barusan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Ada 2 pertanyaan, tapi kita masuk ke pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Alex 68032. They call me Fixer Alex. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari Alex _ 68032. From where do you get inspiration of Sunny Egg? Also, which one is superior, well done egg or medium egg? Ada 2 pertanyaan. Okay. Untuk inspirasi Sunny Egg ya. Sunny Egg tadi udah sempat dijawab ya. Karena aku suka apa namanya telur mata sapi ya. Okay. Mata sapi, sunny side up egg, dan karena kepanjangan akhirnya aku potong aja sunny sama egg gitu. Oke. Okay. Dan inspirasinya. Terus untuk well done egg atau medium egg. Medium itu yang dimaksud kayak telur mata sapi, telur setengah matang kan ya? Iya nggak sih, medium itu telur setengah matang sih. Aku bahasa Inggris aku tidak terlalu bagus, jadi aku agak mesti bertanya-tanya dulu. Kalau itu aku lebih suka, sebenarnya tergantung ini sih, tergantung makanan utamanya apa ya. Jadi misal kayak apa ya, misal kayak mie gitu ya, kayak mie mungkin yes matang atau setengah matang. Okay. Kalau mie gitu setengah matang sih. Asli aku setuju. Kalau pas dipecahin gitu kan ya. Benar ya. Aduh. Masuk terus. Ya itu enak sih. Setengah matang itu the best. Aduh, jam 10 pula. Kemudian kapan pakai telur mata sapi yang matang dengan baik? Nah, kalau itu mungkin kalau sama nasi aja ya. Apa aja yang ada nasinya gitu. Selain yang berkuah gitu. Itu pakai yang well done sih, aku suka. Tapi kan makan nasi atau nasi goreng pakai telur setengah matang juga enak ya. Iya kan sih. tetap berlumuran kuningnya itu ya yang. Iya. Jadi kalau misalnya kamu cuma dikasih 2 pilihan antara yang matang sempurna dengan matang setengah matang, aku akan memilih seumur hidup makan yang setengah matang. Okay. Alasannya karena bisa lumur-lumur tadi. Benar, di mulut tuh creamy bener sekali. Oh, I see. Creamy di mulut, baik. Oke, okay, kalau begitu kita lanjutkan. Ada pertanyaan kedua dari viewer. Ada Chloe menanyakan, okay, tipe cewek Bang Sunny kayak mana? Waduh. Tipe cewek, kamu mau jawaban yang beneran atau bohongan? Chloe. Sebentar, ini bukan sedang mencatat kan ya, Chloe? Tadi dia... Oke. Okay. Apa ya? Mungkin aku gak muluk-muluk ya. Tipe okay cewek aku tuh... Yang suka aja sih sama aku sih, Mas Harley. Kalau nice to have-nya ada beberapa ya. Nice to have-nya ada. Cantik, rajin menabung, disiplin, tidak toksik, terus apa namanya, enggak sih, enggak kayak gitu sih, tapi nice to have-nya aku apa ya, selalu tertarik sama cewek yang curiosity-nya tinggi, curious, apa sih bahasa Indonesia-nya? Tingkat penasaran.
tingkat iya. keingintahuan. Tingkat keingintahuannya tuh tinggi. Ke kita begitu ya? Benar. Oke. Okay. Kayak apa ya? Atau dia baca buku atau nulis atau apa gitu? Oke. Okay. BTW ini kalau Sunny mau baca komentar di kolom chat boleh ya? Galton underscore G ini lelaki kan? Galton, kamu jangan ikut mencatat Galton. Iya, dia ikut mencatat, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu ingin mencarikan kan ya? Jadi oh, iya, aku. Oke. Okay. Terus ada komentar juga dari Kokoge. Yang penting bisa menerima kita dengan tulus apa adanya ya, Sunny X 21. Terima dengan terus kita benar, betul sekali. Yang penting mau lah sama kita. Siapa tahu nemu kenalan yang cocok. Baik. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Alex underscore 68032. Anggap Anda di KFC. Okay. Ditanya mbaknya, Anda suka dada atau paha? Aku selalu milih dada. Why? Karena paha mana dulu? Paha atas, paha bawah? Karena dada itu besar ya. Asli, terus, setuju. Apa namanya? Gimana ya, teksturnya tuh walaupun yang paling jelek dari semuanya. Dada itu jelek teksturnya? Kayak orang-orang lebih milih paha gak sih ketimbang dada karena teksturnya sih. Oh, aku sejauh ini aku makan ayam aku gak pernah pikir kesana ya. Kayak apa ya, kayak serat gitu loh kalau dada itu. Oh, aku gak pernah tahu. Kayak padat gitu. Padat aku tahu, tapi aku tidak tahu. Ah, ya. Karena mungkin banyak ini ya proteinnya. Jadi enggak tahu sih aku. Aku mikirnya kalau aku mikir aku milih dada itu aku karena dada itu tidak terlalu banyak tulang kan dibandingkan paha. Ah. Orang mikir sampai ke sana, sampai ke tekstur. Iya, ada. Aku pernah baca di internet. Oke. Okay. Jadi kalau ditanya gitu. Jadi kalau ditanya Mbak-mbak KFC, "Mas mau dada apa paha?" Aku suka dada dan selalu dada. Jawabannya. Ada sambungan pertanyaan ini mungkin lebih tepatnya dari Samichisme. Jadi suka dada yang besar. Kalau dapatnya dada yang ternyata kecil, aduh, gimana? Gimana mas? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau dapatnya yang kecil, mungkin. Ya menerima aja ya, tapi dengan setengah hati itu. Setengah hati? Pesan paha lah ya, pesan paha satu gitu ya. Oke, baik. Beli dua gitu ya. Dadanya berarti tidak disuntik dengan air ya. Sepertinya kalau begitu makannya kecil. Disuntik air. Kamu tahu kan kalau misalnya ayam itu disuntik air begitu biar gede gitu. Yang aku tahu sih sapi ya. Oh sapi digituin juga ya? Ayam sih sepengetahuan aku begitu ya, jadi aku tidak tahu kalau sapi juga dibegitukan. Itu ada ini apa kayak apa sih sebutnya steak yang di steak murah tapi steak tebel tapi murah itu biasanya itu disuntik gitu. Oh aku tak tahu. Apa ya itu namanya, aku lupa namanya. Wagyu? Bukan kan? Bukan wagyu. Wagyu. Pokoknya ada kayak ya gitulah. Udah, aku tidak pernah makan steak, jadi... Fake steak. Oke. Nah, belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan aku. Pertanyaan pertama dari aku ialah, apakah Sunny punya kebiasaan yang bisa dilakukan saat atau sebelum streaming? Sebelum streaming ya. Air-air ini kan... gak air-air ini sih, mulai dari Februari itu. Aku kan streamnya pagi terus ya. Jadi pagi dari bangun tidur sampai malam gitu. Biasanya itu kalau kemarin-kemarin itu ya bangun tidur terus ibadah, cuci muka, sikat gigi, langsung pencet start streaming. Gak ada apa-apa, biasanya kayak gitu aja. Gak kayak mandi, gosok gigi, beres-beres, bersih-bersih, tidak ada yang begitu kah? Mandi opsional sih kalau lagi gerah aja. Okay, karena pagi juga. Benar. Mungkin siang
Enggak sih, tapi ya kadang-kadang aja sih kalau mandi mah. Tidak menyiapkan semacam kopi kalau mengantuk begitu tidakkah? Enggak ada sih, paling air putih aja sih. Air putih the best water. Teman-teman selalu minum air putih, jangan lupa 2 liter sehari. Baik, tiba-tiba jadi aktivis air putih. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch atau di platform lain? Kamu streaming cuma di Twitch doang kan ya kayaknya? Ya, aku di Twitch aja. Ada tips dan trik kah? Tips and trik ya. Paling kalau aku tuh ini ya, apa ya, selalu usahakan ngomong gitu apa aja gitu. Jadi entah kita sedang misal kita main game gitu ya, ya ngomong aja yang apa yang dipikirkan atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan gitu. Jangan kosong gitu ya bang. Benul ya, kalau bisa ya, kalau lagi nggak ada stuck gitu ya, brain fog. Terus itu membantu banget sih. Kadang soalnya gimana ya, viewer kan nggak selalu datang tepat waktu, terus nggak apa namanya datang dari awal gitu atau stay dari awal gitu kan. Jadi kalau kita lagi ngomong terus ada viewer masuk, kan dia bisa apa ya, mungkin ada sedikit ngerti konteksnya lagi ngapain, terus habis itu mungkin tanya gitu ya tentang apa yang sedang dilakukan. Ya, atau mungkin dia say hi, terus nanti kita ke tips yang selanjutnya ya interaksi ya sama viewer gitu. Komen, nimbrung gitu ya. Mungkin tanyain kabar lah, basa-basi lah intinya gitu sama viewer. Gitu, terus mungkin selanjutnya apa lagi ya? Mungkin kalau ada yang first chatter gitu, tentu saja ya perkenalan diri, terus kita lagi ngapain sekarang gitu. Itu sih paling kurang lebih tips and trick. Oke. Ada komentar dari Alex68032. Jadi artinya streaming itu kayak game keep talking and nobody explode. Hahaha. Gitu kan ya? Kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. BTW, tanya sesuatu dong. Mumpung masih di bahasan ini, kamu MBTI tahu kah? Oh ya, MBTI. Aku kayak beberapa hari lalu baru ini deh ambil juga, ambil lagi. Lagi? Tapi aku lupa. Iya, sebelumnya kan aku pernah tes itu MBTI, terus aku lupa. Nah, terus beberapa saat lalu itu juga ambil lagi. Tapi aku sekarang kayak lupa lagi itu apa ya hasilnya. Pasti bukan J. Pasti P, anaknya pelupa. Tidak seperti apa aku ya? Yang J. INTJ atau INFJ? INTJ kayaknya sih sepertinya. Tidak mungkin kamu INTJ. Apa ya? Apa F ya? Masih pelupa seperti ini INTJ. Kalau begitu saya sebenarnya mau tanya ini sebenarnya. Tadi kan tips dan triknya biar bisa basa-basi deh kakak ya. Apakah selaku introvert tadi kan MBTI-nya? Apakah selaku INFP introvert katanya? Iya, apakah selaku introvert merasakan berapa efek samping atau perubahan sejak streaming? Sejujurnya ini sih ada sih sebenarnya ada, cuman apa ya, belum berimpact banyak banget gitu secara langsung. Karena apa ya, sebenarnya ya kita balik lagi ya, semua interaksi itu yang paling nyata ya interaksi langsung gitu sama orang gitu. Oh. Nah, selama ini kan aku cuma virtual aja ya, online aja. Walaupun aku di sini kayak banyak ngomong gitu ya. Tapi kalau aku coba implement, aku apply ke real life tuh tetap susah gitu, tetap enggak selancar kalau lagi ngomong secara virtual kayak gini, online gini. Oke. Tadi bilangnya MBTI kamu INFP kan ya, bukan INTP? Oke. INFP. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer ini. Truckstime menanyakan, itu art atau avatar bikinan sendiri? Sejauh ini artnya dipakai buat apa aja? Art ini aku gak bikin sendiri sih. Ini komis aku kah? Komis ya. Ke siapa kah?
ada artis di Facebook namanya Miko, tapi sekarang dia lagi nggak lagi close commission sih terakhir aku ini. Cuma aku dari dia dan artnya dipakai buat apa aja. Paling ini aja ya, PNG tuber ini sama emote-emote aja sih sejauh ini. Iya, emote-mu banyak pakai yang beginian kan ya? Tapi akhir-akhir ini aku ganti artis juga ya. Jadi ada mungkin berbeda ya style-nya dari yang sebelumnya gitu. Apanya? Boleh coba pamerkan di itu kah? Di chat room? Oh ya, boleh. Aku ingatnya cuma yang ini. Yang ini itu yang benar. Yang lain yang mana? Yang ini lama, ini lama, ini lama. Jadi yang tiga pertama ini itu yang lama. Nah, yang setelahnya itu yang baru gitu. Yang baru dari siapa? Wih, cantik yang baru. Yang baru juga ada di ini aku profile ya. Di about-nya ada dari email ke email di Facebook juga. Oh, cantik loh. Iya, aku suka banget makanya. Aku udah 2 kali kayaknya, apa 3 kali ya ke dia. Kayak art-nya ini lebih bold gitu loh. Jadi ya, lebih ya, jelas. Iya, iya, iya. Ya. Wah. Oke. Kita lanjut kalau begitu, ada lanjutan komentar ini sebenarnya di chat room. BTW avatar ini merepresentasikan diri. Mungkin pinknya doang ya, sama telurnya aja ya. Mungkin, kenapa mungkin? Karena piercing gak mungkin kan, aku pakai piercing gitu kan. Oh, itu gaya doang. Iya, tapi kan di semua emote yang ada pakai itu juga. Iya. Apa aku mungkin keinginan terpendam ya, pengen piercing ya, tapi gak tahu sih. Apa sih, yang punya aku gak tahu. Gimana? Tapi gak sih, ya. Paling cuma pink, karena aku suka warna pink sama telurnya aja sih. Oke. Dikomentari oleh Alex, mengomentari juga ini sebenarnya. Mata kayaknya cocok berminar-minar. Hah? Mata? Matamu berminar-minar kah? Oh, mata ini sih. Kasih yang gak tahu kok. Aku kadang aku gak paham sama apa yang Alex ini masalah utarakan. Aduh, maaf ya Alex ya. Malah kena karena aku gak nyambung sama dia. Soalnya dia jauh lebih muda dari ya. Maaf ya Alex ya. Semoga, tapi sudah selama ini mengenal Sandi seharusnya sudah bertahan sejak lama ya. Semoga tidak kenapa-kenapa dan semoga paham dan memaklumi ya. Kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Chloe. If you could have chosen your nickname again, bukan Sunny Egg, what would it be? Kalau Sunny bisa pilih nama panggilan lagi, selain Sunny Egg, kira-kira mau panggilan apakah? Apa ya? Aku gak ada kepikiran ganti nama sih sejauh ini. Seandainya, seandainya. Mungkin aku cari yang berhubungan sama warna biru atau hujan. Atau apa ya, petir gitu. Di antara 3 itu mungkin. Why? Karena bisa dibilang itu kayak kebalikannya Sunny ya, alternya Sunny. Oh, personality yang baru. Begitu ya. Bener. Emo Sunny, betul sekali. Emo Sunny. Baik. Oke. Boleh. Blue, kemudian hujan ada rain, blue rain thor, rentor blue, oke. Okay. Ternyata punya banyak kepribadian ya, saya tidak tahu. Bipolar disorder. Aku tidak bilang begitu ya, yang bilang Sunny sendiri ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Blue egg, aduh itu artinya lain. Aduh, sebentar. Blue Egg ini artinya itu kan? Dia aslinya 3 orang, Mas Adli. Enggak, Blue Egg itu artinya telur busuk kan? Bukankah? Ntar aku kepo.
Blue egg means in a slang. Oh enggak deng, enggak deng, enggak deng, enggak deng. Blue egg itu ternyata bukan itu artinya. Oh, sorry. sorry. No. Kalau telur basi itu rotten egg, bukan. Blue egg itu artinya itu. Bukan. Sudah aku cari. Baiklah, kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kepo boleh dicari, kalau mau mencari silakan dicari sendiri, tapi saya tidak akan menjelaskan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan aku selanjutnya kalau begitu. The happiest and saddest moment of streaming in Twitch. Sejauh ini momen yang paling membahagiakan dan paling menyedihkannya selama streaming di Twitch apakah? Happiest and the saddest moment ya. Iya. Jadi dua hal yang sangat bertolak belakang. Apa ya? Mungkin yang paling senang streaming itu ngobrol aja sih. Banyak ngobrol sama orang, kenal banyak orang. Terus apa ya? Akhir-akhir ini juga merasa apa sih, berguna gitu ya. Merasa karena, berguna? Iya, karena apa yang aku buat tuh ternyata disukai dan dipakai gitu. Aku senang banget sih itu. Oh, I see. Ini kayaknya berkaitan dengan SO tadi ya? Betul. Baik. Terus, dukanya, apa ya dukanya? Kayaknya duka tuh sedikit sih kalau dari streaming. Tapi ya sempat burnout aja paling ya dari streaming gitu. Karena tiap hari streaming dulu kan sering banget ya, rajin banget ya setiap hari gitu, setiap asli malam. Dan itu ya mungkin membebani mental ya terkadang. Terus aku juga pernah ini dapat komentar jelek. Itu juga ya bikin ini ya, mental loyo gitu ya terkadang gitu. Pas lagi streaming? Iya. Pernah dibilang juga direct di chat room begitu, kok kamu jelek banget gitu? Enggak sih, jadi ceritanya waktu itu tuh gimana ya? Aku lagi main game horror kan, ini cerita sedikit gak apa ya, curhat ya guys. Boleh. Kan aku sebentar ya, ini kayaknya mungkin ya, karena aku kan sudah kenal Sunny itu sejak sebentar. Sunny itu aku follow Sunny sejak kapan, mana dari username Sunny? 1 Desember 2022. Waduh. Sudah lama sekali. Lama sekali. Jadi ya, basically kita itu sudah tidak terlalu bisa dibilang kayak saling dekat begitu ya. Tapi aku setidaknya sudah ngintip-ngintip Sunny lah ya sejak lama sekali. Jadi aku tahu sejak kapan-kapan ya, sejak Sunny dulu main game balap-balap begitu. Cuma ada sudah suara dari ibu berbeda ya bang. Ini kayaknya gara-gara nama aku dan nama San itu gak mirip ya. Tapi bukan itu ya. Bukan. Pokoknya dulu itu kan ketemu San itu pertama kali San lagi main game balap-balap gitu kan. Kemudian dia ngomong, terus aku, kita mutualan kan. Kemudian kadang-kadang mampir, kadang-kadang tidak gitu. Kemudian Sunny-nya menghilang gitu. Kemudian baru muncul kembali ke permukaan. Jadi telurnya baru mengapung kembali begitu. Mengapung. Jadi mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin belum bertemu Sunny sejak lama sekali, mungkin mau mendengarkan curhat Sunny. Oh ya. Ini aku ingat banget sih, entah kenapa ya, sampai sekarang aku masih inget. Terus, dan ini mungkin satu-satunya komentar jelek ya yang pernah ada di channel aku selama streaming. Okay. Jadi waktu itu aku main game horror ya. Main game horror dari Cila Art yang late night shift, yang kita jadi barista tengah malam, shift malam gitu. Waktu itu aku facecam gak? Karena aku kan kalau main game horror selalu facecam ya. Iya, biar kelihatan kan ya? Iya, biar kelihatan. Aku takut gitu ya. Biar orang-orang terhibur itu sama orang ketakutan. Nah, waktu itu tuh ada orang gitu ya datang ke stream aku. Terus aku tuh gak kenal orang ini, tapi
kenalanku tuh kenal dia. Jadi dia tuh ya bisa dibilang teman-teman aku gitu ya, temannya teman aku gitu. Sesama streamer? Ya, dia tuh juga streaming waktu itu. Malam itu juga streaming. Jadi dia buka stream aku. Terus? Chat juga gitu, follow juga kan. Awalnya gitu kan, chat follow. Terus lama-lama tuh, gak lama-lama sih, kayak beberapa menit kemudian setelah apa ngechat-ngechat gitu, dia bilang kayak gini. Apa ya? Ini kok mukanya jelek banget sih orang ini kayak gitu. Wih, anjir. Dia, oh, tapi dia bilangnya tuh di stream dia, bukan di chat gitu. Aku itu gitu kan. Aku taunya itu sehabis streaming, aku coba buka vote-nya dia kan. Terus aku coba lihat dia apa namanya, streamnya kayak apa gitu kan. Karena aku juga penasaran kan, karena dia juga streaming gitu. Nah, saat di section apa, dia ngelihat stream aku dengar itu sakit banget aku. Dan setelah itu kayak aku jadi apa ya, insecure banget sama muka aku. Bahkan setelah dia bilang, setelah aku tahu itu, terus aku main game horror lagi, terus ada yang raid kan teman aku. Terus dia apa ya, dia tuh juga ngomentarin, sebenarnya dia tuh ngomentarin ininya, apa, model karakter di game kan, chill art model karakternya kan jelek-jelek ya, kayak nggak, kayak asal tempel gitu ya. Nah, iya, karakternya kan emang gitu ya. Nah, sebenarnya dia komen model karakternya apa namanya, karena dia belum pernah main chill art kan. Terus aku apa ya, kebawa ke hati, ini ngomongin muka aku apa bukan gitu. Aku jadi agak down gitu waktu itu. Aku langsung ngechat orangnya, maksudnya klarifikasi atau gimana itu. Kayak aku bilang, maaf ya aku apa, ekspresi mukanya kayak gitu. Padahal terus dia jelasin, oh enggak kok, enggak itu, aku lagi ngomongin model gamenya. Aku sampai insecure itu gara-gara komen satu yang sebelumnya. Sebentar, aku ini BTW kita barusan salah paham. Oke. Iya. Apa? Halo? Ini kita salah barusan paham. Salah paham berarti. Gimana? Sebentar, aku oke, kan ada dua orang. Oke. Yang satu yang bilang jelek. Oke. Terus yang, aku yang bilang insecure. Jelek ini beneran bilang mukamu. Yang satu ini beneran bilang. Oh, yang satu aku lagi itu ngomentarin yang chill art. Yang satunya yang red ini ngomentarin model karakternya. Oh, kurang ajar ya. Aku kesel. Ini BTW kalau misalnya Sani mau baca komentar boleh di chat room. Aduh, tapi kok kesel ya, kurang ajar. Maaf ya, tadi aku tiba-tiba berkata agak kasar ya. Kok kesel ya dengarnya. Somehow, ish. Modelnya bagus loh. Enggak, dia itu bukan dia bukan ngomentari modelnya si Sani. Sani kan kadang-kadang on cam ya, dan kemudian ketika si streamer yang A ini mampir ke stream Sani pas lagi main Chillas Art, kemudian dia bilang gitu kalau mukanya Sani itu kurang bagus begitu. Ada kesel ya dengernya selaku orang yang mendengar, kok gitu ya. Itu aku sampai beberapa hari terbayang-bayang itu, kenapa ya aku jelek gitu atau kayak gimana, atau apakah selama ini orang-orang lihat aku emang kayak gitu atau gimana gitu. Oke. Pikiran terus gitu. Asik Glovin. Apa tuh? Iya, Glovin, kamu juga cantik kok. Aduh, hati-hati Chloe. Tahtamu sekarang sedang diperebutkan sama Glovin. Oke, kita lanjutkan. Apakah masih ada cerita yang mau dibagikan? Itu aja sih paling dukanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan kalau begitu. Ada dua pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan pertama dari Galton underscore G. Apakah pernah berada di suatu titik di mana males streaming? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya, terutama untuk para streamer baru? Pertanyaan bagus. Mungkin males. Boleh Abang Sani memberikan testimoni tadi hiatus berapa lama? Iya kan? Itu kan iya. Contoh nyata.
Waktu itu mungkin sekitar 1 bulanan sih, baru 1 bulanan sih. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu, kalaupun hiatus tuh mungkin kayak 2 minggu, 3 minggu aja sih. Itu gak hiatus kali ya, libur aja kali ya. Aku sebenarnya males kalau ngeliat streamer bilang hiatus seminggu, hiatus 2 minggu. Makanya, bener. Kalian tuh libur-libur aja. Kan tidak harus ada keharusan ya. Pasti. Aku mau maaf ya, ya teman-teman streamer yang ada curhat di Twitter ya, selalu dipantau Mas Adli. Lewat kan, aku baca ya, tapi kan iya, iya. Orang hiatus itu lama ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada ini itu, ini itu, ini itu. Guys, aku hiatus seminggu ya guys, atau hiatus 3 hari ya, libur-libur aja. Mohon maaf ya, no offense ya, tapi aku pikir kayak kesel, undek-undek doang. Gak apa-apa, soalnya aku juga kadang seperti itu. Kayak gemes, tapi kita siapa? Betul. Sama ya, malam ini kayak aku berapi-api banget. Kemudian bagaimana cara menaikkan semangatnya tadi? Apa ya? Biasanya tuh kalau kita udah lama gak streaming gitu ya, terus kita kan sibuk ya sama apa yang kita lakukan lah ya. Terus biasanya tuh muncul sendiri sih, kalau aku sendiri tuh muncul sendiri kayak, ah aku pengen streaming lagi gitu. Nah tapi biasanya yang setelah kita libur ini tuh lebih apa ya, lebih semangat lagi sih biasanya kayak gitu. Oke. Tidak ada merasa kagok atau misalnya kayak apa sih, kayak bingung ini itu apa, ini itu apa, gak ada begitu kan kah? Oh iya, tapi aku pertama kali streaming setelah libur 1 bulan tuh, aku juga lupa caranya buat ini itu. Iya, karena dia terbiasa kan, pasti lupa seharusnya. Benar. Tapi real apa ya, yang jawaban yang konkret tuh paling untuk menemukan kembali apa namanya streaming itu apa ya, mungkin kembali lagi sih kayak tujuan streaming tuh apa gitu. Apakah kamu pengen streaming itu jadi hobi aja, atau sekedar bersosialisasi, atau punya tujuan yang lebih besar lagi gitu. I see. Kalau biasanya kalau kita punya tujuan yang lebih besar lagi, apa ya, kayak apa namanya, kerjaan apa ya, jalan dilancarkan begitu kah? Langkah-langkah kecil yang sebelum-sebelumnya itu pasti kita ingat terus, oh ya, aku dulu tuh seperti ini, terus udah sampai sekarang sampai seperti ini, masa menyerah gitu atau gimana? Kan biasanya mungkin terpikirkan seperti itu, akhirnya ya mungkin bisa semangat lagi. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya dari viewer, tadi kan bilang ya, dulu sering streaming setiap hari basically. Apakah itu akhirnya berujung ke bosan dan malas streaming? Iya sih sejujurnya. Kayak apa namanya, mungkin karena ininya juga sih, karena kontennya juga aku mainnya juga itu-itu aja ya, kayak kalau gak follow Apex, kalau gak follow Apex gitu-gitu. Terus mungkin juga karena gamenya yang apa ya, grinding gitu ya, bisa dibilang. Jadi bosan, jadi males gitu, kayak lama-lama tuh jadi kerjaan gitu. I see. Grinding karena, di satu game, jadi karena itu-itu doang jadi bosan begitu. Iya, ya? Iya, kayak melakukan hal yang sama terus jadi bosan gitu. Aku lebih ke situ sih bosannya, bukan karena setiap hari. Mungkin kalau setiap hari misal kita ganti game pun mungkin menyenangkan ya, cuman aku gak tahu sih. Tapi sejauh itu seperti itu. Oke, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer ini, Semichisme menanyakan, Sunny, tadi salah satu tujuan nge-stream adalah bersosialisasi kan ya? Apakah pernah bertemu seseorang yang lebih dari sekedar teman dari perstreaman? Gimana ya jawabnya ya? Ini sebenarnya sih banyak ya menurutku, karena aku bisa lihat banyak yang punya
couple sana sini di seantero streamer Indonesia begitu. Baik yang secara langsung menyampaikan bahwa ini adalah milik itu milik ini begitu. Kamu jangan-jangan punya begini juga kah? Ada Mas Ali, ada. Oh really? Pernah ya, pernah. Pernah dan ada. Sebentar. Artinya dulu ada, kemudian tidak ada lagi, kemudian sekarang ada lagi, begitukah? Bisa dibilang seperti itu. Oh, currently in relationship then? Enggak. Enggak relationship sih. Tolong ini komentarnya agak, mohon kalau mau ditanggapi. Saat ini ada, kata Glovin. Stream for fame, no. Stream for pacar, yes. Anda sedang dalam status hubungan sekarang? Gak ada sih Mas Ali. Gak ada. Karena gimana ya, menurutku pribadi sebaiknya begini ya. Meskipun aku tidak terlalu menjunjung kata yang namanya pacaran DKK. Tapi setidaknya kalau kamu itu lagi dalam hubungan, pacaran kayak nikah kayak apa kayak menurutku sebaiknya diumumkan ya. Jadi menurutku mengumumkan sesuatu itu hal yang penting. Jadi kamu tuh bisa kayak ngasih tahu orang-orang bahwa si itu punya aku loh, jangan dipakai gitu loh, jangan diambil, jangan ditargetin gitu loh. Kadang orang-orang tidak tahu kalau misalnya si itu sudah ada yang punya kemudian masih dikejar gitu. Iya betul, dicaplok orang lain ya. Betul. Mostly kan orang-orang tidak mau mengumumkan ya, kemudian nanti bingung sendiri kok masih ada yang ngejar-ngejar begitu. Oh benar. Mohon maaf tadi aku salah pakai kata pakai. Tapi maksudnya kesana ya, maksudnya begitu. maaf. Tapi ngomong-ngomong itu relationship di publish gitu, aku juga setuju sih sebenarnya Mas Adul. Iya, karena mostly aku ngelihatnya kayak orang nih kayak ngumpet-ngumpet, kayak sembunyi-sembunyi, nah. Kemudian nanti bingung sendiri. Kok si itu masih dikejar-kejar si ini? Padahal kan, ayah, jangan direbut. Aduh, maaf ya. Jadi kamu sekarang masih sendiri? Kalau secara resmi, KTP masih sendiri, Mas Adli. Tolong diperjelas. Oke, nggak ada sih, aku nggak ada relationship sih mungkin sekarang. HTS pun tidak ada berarti? Aduh, HTS ya. Status mengambang, telurnya sudah hampir basi ya, sudah hampir busuk ini mengambang telurnya. Aduh ya Allah ya Rahman. Jadi statusnya apa? Mengambang? Aku juga gak tahu sih Mas Adli. Masa mengambang? Katanya sih menjawab tidak menolak gitu. Menjawab tidak menolak? Tetapi tidak menjawab menerima. Berarti gimana mengambang berarti itu? Menjawab tidak menolak tapi menolak tidak menerima. Lampu kuning. Aku emotku kayak si Foxy barusan. Aku kayak pingin nangis tapi juga pingin ketawa. Aduh. Lampu kuning. Aku tidak mengerti. Baiklah, kita kembali kalau begitu. Okay, ya. Okay. Dari yang selain yang status sekarang, apakah sebelumnya pernah ada? Ada sebelumnya. Sampai serius? Sampai serius. Serius pacaran gitu. Oh, really? Iya, tadi ada di klip. Aduh, gak apa-apa lah ya, expose sedikit. Oh, yang ketawa-ketawa Apex tadi kah? Bukan, yang oh, aku yang tonjok kah? Cio. Aduh ya Allah. Masa lalu, itu masa lalu teman-teman, masa lalu. Aduh, mukaku merah coy. Aduh, yang tonjok tadi. Aduh, gak bisa diulang. Tapi, atau aku bisa ulang sih, mau dilihatkan kah? Gak usah ya, mending kayaknya nonton sendiri aja ya. Iya, cari aja guys.
Yang kepo guys, di halaman Sunny Egg itu ada kok sebenarnya lagi. Aduh ya Allah, mukaku sebentar merah ya kan. Kok aku malu, salah coy, ya Allah, I'm sorry. Aduh tidak fokus, I'm sorry. Wah udah guys. Aduh, kembali. Bukan. Salah. Aduh, I'm sorry. Aduh ya Allah, I'm sorry. Saya tadi judulnya, kalau misalnya pingin ngecek, itu judulnya Sunny Tonjok 4K. Jadi kalau misalnya mau lihat kisah asmara Sunny di masa lalu ada di Sunny Tonjok 4K. Klipnya ada di halaman Sunny Egg 21. Ya, masa lalu guys. Taukah anda kurang minum? Baik. Aduh nangis ya Allah. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaanku selanjutnya kalau begitu. Perbandingan Sunny mungkin dari 3 bulan, 6 bulan, 1 atau 2 tahun yang lalu, kira-kira apa saja kah? Waduh. Kalau bisa membandingkan diri sendiri. Kalau aku membandingkan diri sendiri sama aku yang lalu, mungkin apa ya, dari sisi streaming gitu ya, jadi streamer ya. Boleh, biasanya kalau pertanyaan ini yang jawab biasanya tergantung, boleh dari sisi streaming, boleh dari sisi pribadi kalau mau. Oh oke, okay. Kalau dari pribadi ya, kayaknya jujur aja aku gak banyak berubah deh. Aku juga bingung sih sama diriku sendiri. Baik. Kalau dari streaming itu apa ya, kayaknya sekarang lebih apa ya, lebih pede lagi sih buat ngobrolnya sih ketimbang yang dulu-dulu ya. Itu udah pasti sih. Asli, betul, setuju. Terus mungkin apa ya, kalau dari diri sendiri, dulu tuh aku orangnya apa ya, kadang pelin-pelan gitu loh. Gimana ya pelin-pelan ya, jadi misal harusnya malam ini streaming gitu ya, terus nanti aku bingung nih apa yang mau aku streamin, atau aku bingung mau stream atau enggak ya gitu, kayak tiba-tiba datang gitu, kayak anxious gitu. Oh, I see. Sekarang kayak lebih tenang begitu kah? Ya, sekarang lebih tenang. Mungkin karena ini ya, kalau akhir-akhirnya juga aku udah jarang streaming dan emang difokuskan kalau aku streaming, ya entah aku lagi develop app yang kemarin itu, atau aku ya istirahat lah, refreshing, main game apa gitu. Jadi aku bisa streaming apa aja sih basically. Jadi sekarang ya langsung aja gitu pencet start streaming. Tapi dulu tuh kayak mau mencet start streaming tuh ragu-ragu gitu, kayak banyak hal yang dipikirkan gitu. Jadi kadang gak jadi streaming karena kepikiran, anxious gitu. Kadang ya tetap streaming dipaksain gitu sih paling, kurang lebih. Oke. Ada komentar sebenarnya dua di kolom chatroom. Kayaknya kalau semakin tua kita makin gak banyak yang berubah gak sih? Lebih tepatnya mungkin lagi malas gak sih? Kayak gak ada yang mau diubah-ubah juga kayaknya. Menurutku ya, kayak basically kayak udahlah ya, ngalir aja. Terus ada komentar juga dari Alex ini. Mungkin dulu Sunny masih streamer level 1, sekarang Sunny udah streamer level 100 Mafia Boss. Tadi kan dia bilang ya, dia udah tingkat master di Apex. Ya kan? Apex, jadi yes, master yes. Jadi enggak, orang-orang enggak terlalu berani mau ngajak Sunny main game bareng. Takut nanti dibantai. Bener, nanti lobbynya terbantai sama Sunny Egg di kill feed-nya. Baik. Silakan dicerna bualan-bualannya.
Kita lanjut kalau begitu, ada achievement kah yang sudah diraih selama ini, selama streaming di Twitch? Achievement ya? Apa ya achievement ya? Achievement affiliate ya, tentu saja affiliate aku Oktober 2022. Seneng banget sih affiliate. Itu aku streaming 2022. Streaming berapa bulan ya itu ya, baru affiliate ya. Agak lama sih. Mungkin sekitar 6 bulan streaming gitu. Itu seneng banget waktu pertama kali affiliate. Karena ya, dan Alex ini nih salah satu ini foundernya dan salah satu orang yang selalu menemani di saat aku live streaming. Sebenarnya ada lagi sih beberapa orang yang aku ingat. Setia banget. Benul. Oh ya, Foxty yang paling pertama, Foxty. Ada Foxty, ada Ochiru, ada Lumirexia, itu ya tiga orang pertama. Terus ya ada beberapa lagi sih yang lainnya, kayak Skaska, Alex, dan beberapa nama yang tidak bisa disebut. Ya, begitu. Itu affiliate salah satu achievement yang paling aku ini ya ingat. Selain itu apa ya? Mungkin sebenarnya kalau Discord tuh termasuk achievement ya, tapi aku nggak begitu niat ini sih sebenarnya bikin Discordnya. Kayak ada aja gitu biar orang-orang, oh iya kalau mau ngechat sana ke sini ya gitu. Terus selain itu apa ya? 100 followers. Oh, aku ingat 100 followers. Aku cosplay Sanime. Iya, aku ingat. Karena aku datang ya. Oh iya dia ya. Kok kau lupakan saja aku, San? Aku sudah lama, San. Masa kau lupakan banyak aku, San? 100 followers. Gimana? Ya itu sangat-sangat menarik ya streamingnya waktu itu. Serius, aku follow Sani itu kan sejak 1 Desember 2022 ya. Dan aku gak tahu waktu itu ngapain. Tapi Sani itu punya banyak memori ABCD kayak di sini. Dan aku ingat dia itu lagi jadi custom made itu. Kameranya kemana-mana. Antara yang ke bawah arahnya, atau ke atas, atau ke samping, atau ke sini. Antara ini ke bawah doang. Sampai macam-macam. Dan aku ingat. Kenapa aku ingat ya? Tapi ya banyak. Oh iya. Ya Sanimate sih aku paling salah satu juga yang paling inget ya achievementnya. Terus mungkin benar sih itu Sharotul-nya tuh juga salah satu achievement yang terbaru dan membanggakan dari channel Sani ya. Ya aku harap aku bisa konsisten terus sih untuk update dan apa namanya ya bikin app-app yang lain juga ya. Begitu. Okay. Itu aja sih statementnya. Sunny made in Indonesia. What does it mean? Alex ngomong apa? Tuh kan Mas Adli aja gak paham sama Alex. Oh, produk anak bangsa. Sunny made in Indonesia. Aduh, kalau di samping aku udah kupukul punggungnya dari tadi. Sering Mas Adli itu si Alex kayak gitu. Kadang aku sampai mikir dulu dia ngechat apa gitu. Aduh, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan aku terakhir. Nanti kita wakilin mas. Kok kamu yang wakilin ku? Aduh, kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari aku. Ini pertanyaan terakhir, okay. Di segmen kedua. Ada golden plan kah di masa depan? Dan ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Goals or plans. Sebenarnya ini baru sih goals baru gitu ya yang aku pengen capai gitu ya. Aku pengen suatu saat gitu ya mungkin ya beberapa tahun ke depan gitu ya. Aku pengen dikenal sebagai streamer developer gitu kayak yang ngoding-ngoding lah walaupun apa namanya. mungkin kurang menarik gitu ya cuman tiap buka Twitch terus buka software and game development itu
ingatnya Sani, aku pengen kayak gitu sih. Oh, sejauh ini apakah ada yang namanya besar dan kira-kira kalau misalnya buka kategori tersebut orang langsung ingat ini? Kalau sekarang, kalau di Twitch ya secara umum itu ada Pirate Software sih, aku suka dia. Sama oh, Coding Garden. Sering streaming? Iya, tapi itu luar negeri ya, bukan Indonesia sih. Nama-namanya besar? Namanya cukup besar. Besar banget sih. Yang aku tahu di Indonesia yang sering coding itu paling si Garlic Bread SR. Itu karena emang backgroundnya kesana, jadi sering kadang-kadang streaming coding Garlic. Kemudian kayaknya aku pernah dengar Garlic Bread deh. Aku sering mampir di channelku dan VIP. Apa ya tadi mau dibilang mengenai garlic, aku sering panggil dia bawang. Kemudian si El Makong, Om El Makong ini ada kaitan dengan Saweria kayaknya, jadi sering coding-coding Saweria di streaming. Developernya sih dia tuh? Aku tidak tahu ya, tapi sering bawang. Tapi sering streaming masalah begitu. Kalau sudah developer saya cuma tahu Sunny. Baik. Oke Alex, terima kasih Alex. Nanti jangan lupa ya. Apa tuh? Dikirim biaya suapnya ke Saweria Alex 68032. Tenang Alex, nanti kita bicara di belakang. Baik. Mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer dan dari aku sudah habis di segmen kedua, kita akan mendengarkan 3 lagu dulu kalau begitu. Setelah ini ada 3 request sebenarnya. Tadi siapa aja yang request ini ya? Ada 4, tapi request keempat akan kita putar kan nanti kalau begitu. Karena sesinya cuma ada 3 request. Jadi setelah ini ada 3 lagu. Ada dari Alex 68032 tadi request Jamiroquai Virtual Insanity. Ada dari Amles Yui, tadi ini requestnya ialah Hopi Hitsuji Bungaku. Kemudian ada satu lagi dari Chloe, Bring Me to Horizon Sleepwalking. Ini di request oleh Chloe. Setelah itu kita akan masuk ke sementara itu kita akan break sebentar. Aku mau minum sebentar. Kemudian itu doang kayaknya. Jadi setelah itu kita nanti akan lanjutkan di segmen ketiga, yakni masih dibincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Sunny X 21. Oke. Tanya dulu, trivia itu apaan ya? Basically, kalau mau aku kasih tahu sekarang, nanti Sunny itu nanti diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan secara random dari list pertanyaan yang sudah ku bikin. Jadi nanti Sunny tidak di briefing sebelumnya pertanyaannya apa begitu. Nanti pertanyaannya random. Biasanya saya jelaskan nanti. Kira-kira seperti itu. Tapi masih tetap boleh, kalau nanti mau request lagu boleh silakan gunakan channel poinnya. Kemudian kalau nanti mau bertanya-tanya juga silakan tetap gunakan channel poinnya. Tidak ada batasan. Kan dari tadi pertanyaannya aman-aman saja ya, tidak ada yang sampai memaki-maki atau berkata-kata kasar. So everything is fine. Oke. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.